Assalamualaikum guys, jumpa lagi dalam Nazim Jana Channel. Okay guys, so hari ni kita dengan partner baru kita Adib dan Wafi Adib-adik, abang dan adik. Okay, so hari ni kita nak buat video apa? Jalan makan. Okay, kita nak buat video pasal apa ni? Biar masak. So, Angel nak buat video kali ni sebab Angel dah lama kenal akak ni. Kak Aini pun punya pasal muar ni. Dan Angel dah beli dengan dia sejak dia berniaga daripada rumah. So, sekarang akak ni dah buka stall. So, kita nak kongsikan cerita akak ni. Kalau nak tahu, tonton video ni sampai habis. Kita jumpa sekejap lagi di gerai stall Popiah Basah Muar Kak Aini. Subscribe, korang ting. Okay guys, so kita dah sampai Popiah Basah Muar Kak Aini ni. Tu customer dah beratur. Tak ramai sangat lagi ni. Okey, kita dah sampai Popiah Basah Muar ni. Tu dia guys. Kat hari ni. Assalamualaikum. Apa tak ambil lagi? Oh, dah habis dah? Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. So sampai hari ni kita kedai Popiah Basah kat hari ni. So kena tunggu ni. Tanja dengan Wafi dah tak sabar nak rasa Popiah Basah Muar ni. Tapi Popiah Basah first trip 60 box dah habis tu dia. Abang kita ni pun first time bang. Tak boleh bang, masih tip bang. Okey bang. Terima kasih. Okey, so Popiah Basah kita dah habis. So kita kena tunggu. Nanti lepas kita beli kita review kat rumah Boleh. So sekarang Kak Aini tengah free sebab first trip 60 box Popiah Basah dah habis. Okey, so kita nak tanyalah. So NJ dah lama kenal Kak Aini ni, dah beberapa kali beli kat rumah. Nak buat video kat rumah tak boleh, privacy. Tapi bila NJ datang rumah, NJ suka sebab anak akak. Bila kita beli tu, saya jual dia. Memang betul budi bahasa dia, terbaik anak akak. Okey kak. So alhamdulillah daripada rumah dah ke stall pertama sekali alhamdulillah lah, majlis mempermudahkan urusan akak dapat stall lesen tu lah. Okey alhamdulillah. So kak, kongsi dengan kita waktu perniagaan akak Popiah Basah Muar di Petronas Jalan Saleh ni. Okey, Popiah Basah Muar beroperasi pada pukul 11.30 sehingga habis. Okay. Tapi kalau nak dapatkan cepat kena datang awal lah. Ataupun order awal? Order awal takut tak sempat juga. Takut tak sempat juga. Datang je awal dalam pukul 11.30-12 macam tu insya-Allah ada lagi. Dah ada insya-Allah. Tapi kalau dalam pukul 3 biasa dah habis lah. Okey alhamdulillah. So untuk hari cuti untuk Popiah Basah Muar ni macam mana sekarang ni? Hari cuti buat masa ni insya-Allah hari-hari kita buka. Okey. Kecuali betul-betul ada hal ataupun penat baru kita stop. Stop Kita akan bagi tahu dulu. Dekat mana tu nak dapat info hari cuti tu? Akak akan kongsi kat mana? Facebook ke? Facebook akak nama apa? Nur Aini. Nur Aini. Okey. Ataupun boleh dekat WhatsApp. Untuk status WhatsApp lah Alright kak. Kak Aini juga ada TikTok dan dah beberapa kali FYP Alhamdulillah. Saya pun tak pernah buat FYP lagi. Tapi Kak Aini ni dah beberapa kali FYP iaitu dia buat kulit Popiah Basah. Okey kak, share sikit kak kalau ada orang yang nak order. Masa ni kulit popiah tak buat dah. Dah tak buat dah Sebab kita dah busy dekat sini. Okey. Satu hari kita boleh buat dalam 12 kilo sebab saya buat seorang kan. Buat seorang Sebab yang lain belum pandai, belum mahir lagi. Belum mahir lagi. Okey, insya-Allah kita doakan kalau selepas ni dah ada kemahiran yang lain-lain, kalau nak order boleh order kulit popiah dengan Kak Aini baru ni masa bulan puasa. Kulit popiah tu saya tengok ada orang order sampai 600 pieces itu pun sold out sold out juga. Kulit popiah je jual. Kulit popiah je. So maksudnya Kak Aini ni kulit popiah dia guys yang kita makan dekat sini ni, Popiah Basah Muar ni Kak Aini buat sendiri kulit popiahnya, betul lah? Buat sendiri apa tu nak mulanya tu kan dia ni makan masa hampir 3 hingga 4 tahun baru dia betul-betul jadi. Maksudnya akak R&D sendirilah belajar dan terus belajar betul-betul. So sebab itulah kata orang sedapnya tu hasil daripada carian sendiri, belajar sendiri so guys, so yang nak rasa popiah Kak Aini ni so boleh dapatkan di Petronas Jalan Saleh. Dah sampai dah. Okey guys, ni hero-hero Kak Aini ni. Kalau NJ beli dekat rumah ni abang ni lah saya jual ya. Okey, bye-bye sikit. Okey, dah sampai dah stok. Dibantu oleh suaminya. Nazim Jana Channel doakan semoga Popiah Basah Muar ni terus menjadi pilihan orang Muar. Okey? InsyaAllah, terima kasih. Okey, insyaAllah. Sama-sama. Okey.
A few moments later. Okay guys, so kita dah sampai rumah. Kita nak review popiah basah mua kat ini. Okay, jom. Okay, so Adib nak buka popiah. Okay, Wafi buka. Okay, kita tengok intinya. So, size dia macam mana? Isi dia memang penuh So, NJ memang beli sebelum ni pun memang besar macam ni. So, sebab tu repeat order. Size dia memang besar, inti dia penuh Okay, so ni kuah dia. Adib dah buka kuah dia. So, kita tengok tekstur kuah dia. Tu kuah dia. Okay, jom kita rasa. Okay, siapa nak makan dulu? Abang. Okay. Adib dulu. Okay, Adib dulu. Ofi dulu lah. Okay, ambil kuah. Okay. Okay. Kita tengok. Okay. Tengok macam mana dia punya rasa ni. Bismillah. Cecah. Okay, pegang. Kena pegang lah. Bismillah. Okay. Okay, kunyah dulu. Rasa dulu. Crunchy tak dia punya sayur? Kuah dia rasa macam mana? So antara popiah basah yang dah pernah makan, so yang ni macam mana? Yang ni paling sedap. Kuah dia? Kuah dia pun sedap. Sedap lah. Okay, baik, kita tengok pula Adib. Okay, Adib rasa Adib. Satu. Penuh sayur dia. Tengok eh. Memang puas hati. Alright. Ada tak suka sayur. Dia boleh suka sayur. Okay, so kena rasa dulu lah kan. Yang tak suka sayur kalau makan ni memang rasa akan makan sayur punya. Okay, tengok eh. Kulit dia macam mana? Lembut? Lembut. Kak Aini buat sendiri kulit dia homemade kulit. Okay, so rasa dia macam mana? Kita tengok. Sedap. Betul kak bang. Dalam dia ada kacang. So sayur dia crunchy tak sayur dia? No. Segar kan sayur dia kan? So memang Kak Aini popiah basah ni memang buat hari-hari. So inilah yang Angie rasa sebelum ni. Macam dia orang kata, Wafi tak makan sayur sebelum ni? Kurang lah. Tapi popiah sayur ni boleh makan Boleh sedap. Sedap. Okay, baik. So tanya sedap lah. Sedap. Okay. So siapa, kalau siapa nak dapatkan popiah basah ni, boleh pergi ke Petang Nas dan Salim Muak. Terbaik. Jom sahabat. Terima kasih.